Hello everyone, it's me Sam dan di video kita bakal bermain game Fears to Phantom Home Alone. Ya guys ya, ini jadi sebenarnya ada banyak episode ya guys ya. Cuman aku ambilnya yang gratis dulu. Ya untuk next episode-nya gue kurang tahu ya bakal bisa mainin ke depannya apa enggak. Tapi kalau kalian dukung channel ini ya semakin berkembang, gue bakal mainin. Ada biayanya ya guys ya. Dan ini suaranya aja udah begini. Tanpa lama-lama langsung aja kita ke episode. Jujur aku rada takut guys, tapi nggak apa-apa. Oke, di sini episode playtime bisa sampai 20 menitan. Kau bermain episode 1 lebih dari episode lainnya akan segera datang. Oke. Tanpa lama langsung yang Home Alone. Oke. Jujur aku Fear to Phantoms episode 1. Aduh, agak ngeri guys. Home Alone. July 12, oke, Juli tanggal 12, tahunnya. Aku tidak ingin menaruh ini. Ini hanya untuk memulai. Aku bahkan tidak tahu di mana untuk memulai. Mulai apa nih? Oke. Dia penulis, ini ceritanya. Aku rasa aku akan memulainya. Aku akan baru saja memulainya. Mulai apa dulu nih? Duh, soundnya merinding guys. Itu semua di tengah musim panas. Ya petang. Jangan. Ngeri. Orang tuaku meninggalkanku selama seminggu dikarenakan kerja di luar kota. Yang berarti aku semuanya sendiri selama weekend. Aku juga merasa aku harus. Aku akan tidur dan bangun tentang. Oke. Pikir aku akan. Intinya gitulah ya. Aku nggak terlalu gitu cepat soal menerjemah. But aku paham guys bahasa Inggris, tapi kalau suruh translate cepat-cepat aku nggak sejago itu. Oke, ini ada suara telepon kau atau apa? Kenapa ngeri banget ya grafiknya ya? Udah bisa gerak ya? Ada sensitivitasnya. Space to get up. I woke up around 8 after nap. Waduh. Lu tidur siang, bangun-bangun jam 8. Wow, ngeri amat. Mana sendiri ya? Lu sendiri kan lu. Duh, berat lagi sensitivitasnya. Halo. Aduh guys, ngeri. Lu grafiknya gini sih. Gua takut deh. Matiin. Ngeri ah. Ini volume berapa ya? Dua-dua aja deh, cukup. Oke, ini nggak bisa lari kah? Oh, bisa. Oh, ya ada mobil. Halo, Pak. Oke, ada buku. Space to get up. Aku melakukan PR-ku semua, tapi aku rasa lapar. Oke, kayak dia bangun tidur lapar ya, guys. Ya, kita harus cari makanan. Gimana nih? Jujur nih, bentar. Sensitivitasnya... apa nih? Oh. Oke, gue pencet ESC, berniat buat setting, tapi malah... temu message apa nih, kita baca dulu guys ya. Tunggu, kemana kalian, kapan kalian akan kembali? Aku dan ayah akan kembali pada hari Senin sayang. Jangan bilang kamu tidak tahu kemarin. Bagus, hati-hati ya sayang, tidur tepat waktu. Aku harap kalian bisa dapat Xbox seperti janji kalian. Aku rasa jika itu kalian mendapatkan diskon, bisakah aku mengajak Mason dan Josh untuk ini untuk PR ya, kerkom lah ya bahasanya. Kenapa? Oh, diundur guys. Tadi dia bilang kembalinya hari Senin. Oh, dapat achievement tiba-tiba. Kembali di hari Senin, tapi di sini jadi Minggu sore. Kenapa kalian menjadi sama paranoid? Ibu, aku umur 14. Kurasa aku akan sedikit tidur siang. Lebih tepatnya akan memesan sebuah pizza. Yeay. Coba ini baru chat maknya ya. Coba yang bapaknya. Mason. Oh, ini bestinya nih ya. Yo. Kau akan datang Jessica? Besok kamu datang kan Jessica? Maksudnya bareng-bareng sama Jessica. Ribet banget sih translationnya.
Ya, ku dengar Josh akan ikut juga. Aduh, apa nih singkatannya? Gua nggak tahu, guys. Ada apa? Kita tidak akan melihat dia kemarin. Dia tidak menunjukkannya itu. Serasa aku ya. Oke, aku akan dapat Josh. Aku tidak bisa berjanji, Bung. Mungkin aku punya rencana dengan Nat. Oke. Dengan Nat. Oke, mungkin namanya Nathan kali ya. Ih, guys. Sumpah, kenapa? Gue jauh-jauh, sumpah. Oke, mak kita ngechat lagi. Tidak perlu pesan apapun. Aku sudah membuat kamu laksana pagi ini. Tolong cek di kulkas. Oke. Kulkasnya di mana? Ah, ngeri banget kamarnya, nggak mau. Guys, kalau aku tiba-tiba teriak, maaf ya. C to crouch. Keren, jongkoknya pencet C, guys. Mana laksananya? Ini ya. Ada kentang. Kayak di bawah deh. Oh, ini lah. Makanannya udah dingin. Microwave. Ada microwave gak? Microwave. Mana microwave? Katanya makanannya dingin. Kita angetin dulu. Aku belum nyuci piring. Oh! Oh, oven. Ini oven, gak punya microwave. Makanannya sudah panas kan? Terus makanannya mana? Hiburan apa? Gue ngeri sumpah. Ah, get throw. Eh, gila lu main dilempar-lempar. Ini makanan, Bung. Masih enak kali. Oh! Ya ilah ilah Allah. Aku suka nonton sambil makan. Jangan dibuka, please. Nonton di mana? Aku rasa harus tutup. Oh iya, tutup. Ininya lupa ditutup. Dan aku akan lakukannya. Mana? Oh ini. Oke, TV-nya bagus. Space to get up. Udah kan? Terus? Oh, Allah Akbar. Suara TV-nya. Sudah nih nonton. Ini kita nggak makan apa? Oh, udah. Klik kiri makannya ya. Apa otomatis ya? Gue nggak tahu. Tegas aku kecilin, guys. Aku ngeri, sumpah. Oh, horor banget tuh, ngeri banget. Kalau kayak Dread Out kan kayak masih ada action-actionnya dikit, oke lah. Oke, ini, Duh. Mana recordnya malam-malam lagi, guys. Aduh, TV-nya. Oh, klik kanan zoom. Space to get up. Terus gimana sih gini? Bro. Wah, nyesel gua buang makanannya. Oke. Takut ah. Oke. Ini kita ini kita makannya. Oh, alah. Oke, okay. I was already feeling very sleepy after eating the food. Oke. Okay. Kita balik lanjut tidur. Kamar yang itu bukan sih? Kita taruh ini dulu ya, guys ya.
Ada message Oliver. Oke, ada message, kita buka deh. Kita akan menelponnya sebenarnya. Sesuatu sudah datang, tapi kok akan datang dengan Jessica besok? Bisa gak? Gak bisa ya? Terus gunanya buat gua chat apa dong? Gak bisa ngirim pesan. Oke, taruh ini dulu. I remember I had to finish up my homework. Aduh. I'm sorry, Miles. Gotta see you tomorrow. Oke. Okay. Ih, pada nggak bisa datang, ngeri gua mah. I could focus because of TV noise downstairs. Ini orang labil banget sih. Oke, okay, guys, sorry guys ya. Ini orang labil banget gitu loh. Oh, kontrol bisa. C juga bisa. Bilang kayak dari tadi kalau harus matiin TV ya kan. Terus kita tidur apa? Nah, kamar gelap gitu, yang benar aja lah. Gua nggak mau tidur situ, ogah. Coba-coba, bisa nggak? Oh bisa guys, oke. Okay. Ya. Oke, okay, aman ya. 12.38, aduh, tengah malam nih, setengah satu, lebih lewat 8. Aku selesai dengan PR ku untuk hari ini beberapa jam. Aduh, si mama nelpon, mama ngechat. Aku tidak selesai mendengar dari ibu Paula, mama. Ya. Ya tidur yuk, aku selalu tutup pintuku sebelum tidur, oke. Okay. Mati lampunya enggak kan? Nggak usah he, ngeri gue. Oke, ini 20 menit guys ya. Aduh, semoga enggak gitu serem gitu kan. Tapi grafiknya udah nyeremin. Ya nggak bisa tidur. Ya butuh air. Bang, kenapa nggak bawa aja sih bang? Tadi lu makan juga nggak minum, makan doang. Ini mana gelap lagi? Allah, nggak dimenyalain dulu apa lampunya? Oke. Okay. Ambil minum. Right click to drink. Oke, udah. Atau gue bawa aja deh ke kamar. Sumpah. Waduh. Tutup please. Gue ngeri. Sumpah. Udah tidur. You there? Kamu di sana, ha? Huh? Siapa lagi? Mana sih koma atas? Gak bisa. Ah, iyalah. Kamu di sana. Mana aku tahu? Lah, kok ngumpet malah? Kita ngapain kocak? Hah, klik to hide. Kok jadi hide? Ih, gua ngeri sumpah. Ini si mama dari mana sih? Kenapa nggak telepon aja gitu loh? Kenapa harus SMS? What? Aduh. G ya. Tadi bisa klik kanan, sekarang enggak.
Bang, minumnya nyalain dah, Bang. Miles. Aduh. Aduh, kenapa harus gelap-gelapan sih? Si Mama. Mam. Apa Allah mengirim aku, dia bilang. Alright then. Harus banget ya, Ella. Sumpah. Udah ngumpet aja dah. Berapa lama? Apaan tuh? Ada yang pecah. Ngumpet aja dah, guys. Gue ngeri. Gak usah dijawab, gak usah dijawab. Dibilang, mama kita bilang gak usah dijawab kan? Nggak bakal. Nggak mau gua. No matter who you are, I don't wanna answer it. It's Paolo at the door. Oh! You hear her? It's Paolo at the door. I'm so sorry, honey. Everything's gonna be alright. Okay. Paola siapa lagi? Apa itu? Nggak mau itu tipu daya tuh, nggak mau tuh. Kenapa kita nggak bisa ngirim chat sih? Ah, nggak guna. Ada polisi. Mending kita ngumpet aja. Gebrak aja please, Pak. Sumpah nggak apa-apa. Musiknya tiba-tiba bahagia. A game by Ryle. Survive to the first episode. Alhamdulillah. Udah tamat. Tamat. Pak polisinya, coy. Kaget gue, ya Allah. Alhamdulillah, selamat guys. Langsung keluar. Ya udah guys ya, jadi ya sekian tuh video kita kali ini tuh sampai 19 menit. Nih kalau video yang enggak nyampe 19 menit guys, itu tandanya banyak yang gua cut. Okay? Jadi sekian tuh video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe ya guys ya. Jujur gua main ini agak takut banget, sumpah. Grafiknya udah ngeri, ditambah gua recordnya nih tuh, kalian lihat aja sendiri tuh jamnya di situ ya. Jadi ya, see you in another video guys and goodbye.